perbedaan baby tuna dan baby cakalang. Sebelah kirinya baby tuna, sebelah kanannya cakalang. Bentuk kepala. Tuna lebih bulat, cakalang lebih lonjong. Kemudian sirip. Tuna siripnya lebih panjang, lebih besar, dan lebih kokoh. Cakalang siripnya hanya seperti ini. Ya, lebih kecil. Yang tadi mungkin lebih gampang kalau kita sandingkan berdua ya. Dan sekarang kalau hanya sendiri, gimana caranya bedainnya? Paling gampang adalah bentuk stripnya. Kalau dari posisi seperti ini, stripnya tuna itu horizontal. Sedangkan cakalang, stripnya vertikal seperti ini. Ini kan kelihatan perbedaannya. Udah cukup, gitu aja.